dompet ya? Iya. Gak ada uangnya, cuma ada ini. Kenapa, Bos? Saya udah gak punya ibu. Dari kecil, meninggal karena sakit. Bapak pergi setelah ibu gak ada. Gak tahu kemana. Saya dititipin di saudara. Saya kurang perhatian, pendidikan, kasih sayang. Saudara-saudara saya cuma ngasih makan supaya saya tetap hidup. Tapi masa bodoh hidupnya mau jadi apa, mau seperti apa. Saya gak punya ibu seperti si Arman yang mau nerima anak waktu benar, tetap nerima anaknya waktu salah, ingat anaknya, nelepon, beliin ikan asin peda sama lalapan kesukaan anaknya, surawung, pokpohan, sama tespong. Bukan cuma bapak sama kakak kamu saja yang malu waktu kamu ditangkap polisi gara-gara nyopet. Terus masuk penjara, mama juga. Tapi perasaan malu mama gak seberapa dibanding perasaan sayang mama sama kamu. Mama lama bawa-bawa kamu dalam perut, antara mati sama hidup waktu kamu lahir. Ikhlas ridho ngurus kamu dari kamu kecil. Mama gak minta apa-apa. Cuma mau kamu jadi orang baik. Anak saya dua, ikut mantan istri saya. Saya nggak tahu anak-anak saya dididik seperti apa. Kalau ada uangnya, uangnya bisa kita pakai jajan. Kan uangnya bukan punya kita, nggak boleh tahu. Kan kita nggak tahu siapa yang punya, ini yang punya. Cukup bapaknya aja yang kacau begini, anaknya mah jangan. Thank you.